Geng, kelihatan di sana ada seorang pakcik yang menjual sesuatu. Jom, kita sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Cik, assalamualaikum. Jual kah? Sini, Cik. InsyaAllah. Yang nampak dari jauh tadi? Ya. Value ada. Ini berapa satu begini? RM3.10 lah. RM3.10. Semua sama lah ni? Ya, dikasih sama lah. Oh, kalau enggak, biasa lain-lain harga kah? Iya. Dari mana ni, Pak Cik? Dari Batu Tinggi. Jalan kaki? Jauhnya. Dengan kaki yang begini, saya nampak macam pincang-pincang. Tempang-tempang. Kenapa kakinya? Stroke? Stroke sebelah badan? Masya Allah. Itu sih, aku yang bikin itu. Yang mana? Hotel, hotel ni? Iya. Oh. Itu yang bangunan sebelah? Oh, dulu? Dulu saya bawa keren, bawa taksi. Berapa lama sudah begini? Ada 2 tahun sudah. Mulai PKP ini. Oh, mulai PKP, tidak ada kerja, terus jual kelompok lah. Begini sudah, tapi... Sebelah kanan? Iya. Oh, sebelah kanan. Itu gilin mengangkat besar. Berat. Jadi jual keropok lah. Inilah aku yang beli masuk. Siapa yang buat? Ambil semua orang. Oh, ambil semua orang. Oh, maksudnya untung satu plastik dalam berapa nih? Tidak menentu nih. Iya. Maksud orang pun goreng itu ada duit itu nanti habisin ya. Oh, begitu. Oh, kalau yang duitnya 2 ringgit, pasti kasih saja? Kasih saja. Itu pun 1 ringgit dia bawa. Satu ringgit pun masih kasih. Jadi untungnya macam mana mau dapat kalau begitu? Ada juga lah. Orang yang jadi tidak juga. Iya. Boleh lah. Kurang sudah lah. Boleh beli makanan kucing. Masih tinggal dengan siapa? Sama bini saya. Bini. Anak ada? Ada, tapi di Dubai. Oh, di Dubai sana. Tapi lama sudah. Tak balik. Selama saya bikin tahun 2007 sampai sekarang tidak sudah. Tidak berhubung sudah. Macam. Jadi makan kucing si ala di rumah. Masya Allah. Kita beli banyak-banyak sikit bolehkah? Boleh banyak? Ya. Boleh. Boleh kan? Alhamdulillah. Buat jari rezeki ya? Alhamdulillah. Sekian Pak Cik ya. Apa jom kita kira Pak Cik? Cek keluar lu satu ni. Dia pandai hilang suara ya? Pandai. Minggu big. Tidak kau faham. Aku bercerita tapi kau tidak. Oh, begitu. Mau jaga makan lah tu Pak Cik ya? Mau jaga makan jangan selalu marah. Besar tekanan. Oh, begitu. RM20. RM30. RM70. RM90. RM120. RM140 lah. Betul ya. Namanya siapa? Adam. Adam. Aku ini orang Kristian tapi mualaf. Alhamdulillah. Saudara kita banyak. Terus ke pacik hari ini kita beli semua lah. Jadi pacik terus boleh rehat balik. Mungkin mau 2 hari baru laku. Mau bayar lagi itu sewa rumah. Nanti kena. Halo. Iya, Masya Allah. Jadi dulu saya nama Christopher. Oh. Bila masuk Islamnya apa sih? Lama sudah. Waktu belum lagi mulai itu masih berusaha. Jaga sholatnya Pak Cik ya, yang penting ya. Saya punya kawan sama orang Islam. Ayo pergi sembahyang kita. Boleh. Alhamdulillah. Jadi dia bilang pandai kan? Aku bilang ada belajar sudah. Yang penting itu Pak Cik. Yang penting jaga sembahyangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Cik. Rezekinya hari ini. Lebih je. Iya, itu rezekinya. Bikin tambah-tambah bayar sewa ya. Allah ganti dengan yang lebih banyak kalau kita sabar. Kita nama dia siapa tadi? Nama saya Hasbi. Hasbi. Sama kita masuk surga insyaallah. Iya. Iya pasti ya. Ini tidak guna juga kita kalau kita ini dulu aku di sebetulnya gaji aku tinggi. Bahwa itu keren kan? Tinggi gaji. Tapi saya dulu buat minum masih saya kerjaan. Samalah perbuatannya. Satu hari ya, satu malam boleh saya habis 4.000-5.000 minum. Tapi
Pakcik dapat hidayah sudah, alhamdulillah. Masuk Islam sudah, alhamdulillah. Ya, saya masuk Islam, saya pikir sudah. Itu tak penting kita. Biar macam mana kerja, mengumpul pelabungan kita pun tidak ada. Jadi, susah hati adalah. Masya Allah. Sekarang syukurlah apa yang ada. Rasa tenang. Atau tenang. Tidak macam menyusahkan orang. Alhamdulillah. Tolong orang juga kalau apa, yang mampu. Alhamdulillah. Syukur Pak Cik ya. Dapat kita jumpa hari ini kan. Adab. Masya Allah. Pak Cik, ini bikin makannya setengah hari. Cukup sudah ini Pak? Iya. Doakan kami semua ya. Oke deh. Kau saja tadi. Pasal tidak lama sudah aku tinggal berapa. Aku tidak mau cakap. Bila Tuhan ambil sehat. Tapi aku sabar saja. Sampai bila dia ambil sehat. Pasal yang aku minta, aku mau jumpa dulu orang tua aku, 80 tahun dia pernah jumpa dulu. Masih hidup dia orang, 80 lebih umur dia. Masya Allah. Dia mau tengok saya, tapi itu hari waktu aku mau pulang, sudah duit itu ada 5.000, itu tapi yang sebelum meninggal dia kasih aku 10.000, tapi bikin, aku sangka boleh baik balik, boleh kerja balik, atau tidak boleh. Jadi itu duit habis saja, bikin apa, sewa rumah, apa, rumah. Oke Pak Cik, bagus-bagus jalannya. Jumpa duitnya bagus-bagus. Aku mau jalan sama. Gimana? Mau tunggu Pak Cik. Oh, tunggu Pak. Oke Pak Cik, doakan semua ya, insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan tangannya cepat sembuh dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dari mustahil kan, insya Allah. Kalau Tuhan mengizinkan, insya Allah. Amin, insya Allah. Oke Pak Cik, Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Kembali juga atas nasihat-nasihatnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.